Okey, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mamu nak tunjuk cara mamu servis tukar minyak hitam Honda Rally dan juga oil filter dia lah. So mula-mula mahu pakai botol ni, kerana bekas lain tak ada, pakai botol ni kita akan potong untuk nak buang minyak hitam lah. Okey, so potong tu. Nak buang minyak hitam, mama ada orang sapu dah. So kita pakai yang ni sebelum kita buang. Dan kita boleh tengok juga nanti, sebab yang ni 1.5 liter kan, minyak dalam tu lebih kurang dalam 1.5 liter, lebih kurang tak kurang, kita boleh tahu lah. So ok, macam ni. Kemudian tool-tool yang diperlukan. Mamu ada guna benda ni. Satgi yang penting tengok mamu, macam mana mamu guna dia. Kemudian okey, ni very simple, very senang lah. Mamu pakai jenis bentuk tiga segi ni. Yang tiga segi ni dia ada saiz. Mana saya ada? Saiz 8, saiz 12. Saiz 12 ni untuk buka minyak hitam. Macam mamu pula servis, mamu suka buka cover dia, saya mamu tunjuk 8 dan 10. So dia ni satu, mamu boleh buka cover dan mamu boleh servis minyak enjin dan juga oil filter. Mudah, mesti kena ada oil filter. Itu gasket. Gasket daripada mula mamu pakai sampai lah mileage 25,000 masih pakai gasket yang asal. Motor tak tukar-tukar lagi sebab apa, dia tak bocor pun dan dia besi yang metal. So saya kita tengok, kalau condition dia masih perfect, tak tukar lah. Kalau dia tak ok, baru kita tukar. Ok, bye. So mamu buat dua botol supaya nanti tak cukup, kita boleh tambah. Tengok ketinggian dia cun tak. So far alhamdulillah ketinggian dia cun. Ok, dua-dua cun. So kita nak buka 1, 2, 3, 4 dan bawah dan seterusnya lah. Nak ikut tak payah buka pun cover ni, just buka nut di bawah. Tapi mamu lebih suka bila buka lagi bersih lah kan. So mamu nak buka cover set dia, nak ikut tak payah buka macam mamu kata tadi. Tapi mamu suka lebih detail, so kita buka lah. Kalau kata nampak tak mau ikut, jangan ikut. Nak ikut, ikut. Dia kena pakai allen key juga. Jom kita buka. Dia ada kat sini yang pakai allen key 4 ni. Ini satu. Lagipun bila kita buka, mudah untuk kita tahu ada leaking ke, kotor ke dan sebagainya kan. Dan at least lebih bersih lah. Lagipun buat sendiri. Punca mamu buat sendiri ni dulu bila hantar kat Bomen, sukatan minyak hitam jadi tak betul ya. Okay. Once bila dia jadi tak betul, yang tak shock ni, bila mileage kita 2000 ke atas, untuk kita tukar gear jadi dah tak apa nak best. So tu punca mamu tukar sendiri So far bila buat sendiri, mileage macam yang ni mamu tukar 5000 lah, alhamdulillah. Sebelum ni 4000. Sekejap lagi mamu tunjuk lah mamu pakai minyak hitam jenis apa. So kita buka skru yang ketiga. Kalau ikut Honda, ikut Honda dia beritahu tukar mileage 12,000 baru tukar filter, baru tukar oil filter. Sorry, minyak hitam. Oil filter tukar 24,000. Tapi mamu tak berani. Okay. Setakat ni paling tinggi mamu pakai dekat 5,000 dan ke bawah untuk minyak hitam. Kemudian oil filter setiap kali tukar mamu tukar. Okey. Baru ada lagi pun bukan. Mana pun lah. Sekejap lagi mamu buka, mamu tunjuk lagi. Okey, so far kita dah buka 4 skru. Dia pakai yang jenis line key. Dapat line key. Dia pakai T30. So kita nak buka cover ni. Senang.
Okey, sambil duduk. So nampak ada kotak-kotak, nanti kita boleh cuci sikitlah. Kotak dalam pun boleh nampak. Mamu tak ada lah masuk off-road sangat kan. Just suka-suka. Alright, mamu tunjuk dekat sikit. Once kita nak tukar. Sorry, kita nak buka cover ni pula. So kita perlu buka dua skru ni. Mamu lupa dah dia size apa. Kalau tak silap dia size 10. Unit betul tak size 10? Okey, betul size 10 eh. Biasanya kalau proses mahu tukar minyak hitam lah, mahu akan bagi minyak dia keluar tu. Di situ kita godek-godek motor dalam mungkin untuk apa lama lah, 30 minit ke sejam baru mahu tutup cover nanti eh. Tapi tak ada lah buat video lama-lama kan, supaya saki-baki minyak-minyak tu semua keluar. Kalau kedai mana dapat mahu buat macam tu lah. Itu kalau ikut Honda dia sarankan kita, kalau enjin tu dah 2-3 hari tak start, kita start dulu dalam 3 minit, tutup, lepas tu baru kita buka. Dan satu tip eh, untuk kita buka minyak enjin, masa nak ikat, the best kalau kita nak ikat betul-betul elok, masa enjin tu sejuk eh. Kalau suam-suam pun kita tak boleh ikat sangat tu yang kadang-kadang jadi dia punya apa, body tu boleh muakah apa semua kan. So ni dah buka, kena tarik je. Alright, cover dia. So siap terbuka. Kita tengok dekat sikit. Okey, mana dia? Ni eh, dekat ujung jari mamu ni. Yang ni untuk buka minyak hitam. So jom kita nak punya enjin. Cara buka dia lawan arah jam. Hati yang masih buka. Pastikan motor dah dekat lah. Start. Okey. Start sungguh. Lepas tu boleh pusing. Guna tangan je eh. Terbubuh. Saya kena tanya sikit botol tu masuk eh. So, kamu sediakan 2 botol. Hampir nak penuh lah botol yang pertama. Nampak butir yang pertama hampir penuh ha? So kita tunggu butir yang kedua. Butir yang kedua ni tak banyak ha? So ni hasil lebih kurang 15 minit mau WP. Jadi kalau kita tengok secara kasar, ni enjin tak kurang pun lagi eh? Alhamdulillah lah 5000 km. So ni bahagian oil filter dia, ni skru nombor 8. So far mileage dah dalam 25,000. Gasket dia tengok tak ada leaking eh. Kejap lagi mamu decide sama ada nak ganti gasket ataupun tak. So kita nak buka bahagian oil filter. So mamu nak buka oil filter, tapi kita kena standby lah botol, sebab bahagian oil filter dia tetap ada minyak sedikit eh. So kita guna panah tadi, kita buka. Nak ikat dia pun bukan boleh ikat suka hati terlalu kuat, terlalu kelan macam bagian ini dia lebih sikit. Mamu tak sure tok dia, tapi macam lebih berat experience kita punya geria tangan lah. So minyak dah meleleh sedikit. Baik.
silap. Minyak pasir payus. Tadi kita guna nombor 10. So nanti minyak akan metik sikit lah. Biasalah. Sebab tu, mama sarankan buka cover. Kalau tak buka cover, minyak yang meleleh tu kita nak lap macam mana. So nampak, minyak tumpah je. Kita buat tea tu. Dan dekat sikit. So, tu. Minyak. Daripada air filter. Mana dia? Tu. So nampak dah basah sikit, kotak. Biasa tu. Okay. Kita bagi dia apa tu, drain betul-betul. Sekejap lagi mamu sambung video. Okay, saja tunjuk eh. Walaupun mileage dah 5,000, minyak yang mamu pakai ni nampak color dia dah color macam apa, gula merah. Okay, dia bukan hitam tu eh. Kalau dekat sini, kita tengok dia hitam tu eh. Nampak macam hitam kan. So, minyak ni berfungsi dengan baik. Masa nak buka cover ni, sorry eh, tiap bumbung-bumbung nak makan. Okay, cover tu ada kat sini kan. Kita nak buka, kita kena tekan. Okay, tekan, tarik keluar. Macam tu juga dengan filter. Okay, ni keadaan filter setelah 5,000 kilometer. Masih merah, cantik elok eh. Yang nak kena hati-hati ni, dia punya spring ni. Spring ni jangan bagi hilang, jangan salah pasang. Sekejap lagi masa nak pasang balik, yang kef lubang ni, mamu akan tukar yang baru lah. Dia masuk macam tu. Alright. Okay, beza color filter lama. Kemerahan ni kalau ada minyak kan. Dan filter baru. So, mamu decide nak tukar lah. Apa tu, gasket selepas 25,000. Kita tukar baru eh. So, kita nak masuk sini. Cuma mamu buat seorang, tak ada tempat nak letak. Mamu tak nak tunjuk sangat lah. Okay, bahagian berlubang ada rubber ni, dia masuk macam ni lah. Okay, dia masuk. Dia akan duduk dalam lubang. Kita tekan. Kita boleh rasa. Dia masuk. Okay, sepatutnya dia duduk macam tu. Ni dia terkeluk lah. Sekejap nanti mamu ubah elok-elok. Masuk ubah, masuk, pastikan masuk tete. Habis tu yang ni, spring ni, dia kena duduk dalam lubang tu dan duduk di sini eh. Duduk di sini. Dalam ni. Baru boleh tutup elok-elok. Baru dia boleh berfungsi macam tu. Right. Okay, memang pendekkan video. Dah settle. Keringkan apa semua. So, kita nak pasang balik. Jangan lupa lap bayi elok balik. So, kita nak ikat. Ikat ni penting eh. Kalau kurang ikat, minyak akan menitik. Kalau terlebih ikat, boleh crackkan. Okay, so hati-hati dan pastikan enjin betul-betul temperature sejuk gila-gila. Baru kita ikat dia, baru nak tu tahan. Dan washer, jangan lupa, washer mesti kena ada. Kalau tak ada washer tu yang jadi bukan-bukan lah. Okay. So, dah ketat. Kemudian kita nak pasang cover lah. So, kita nak pasang orang panggil yang skid plate. Tapi yang ni bukan hak besi, yang ni hak original Honda. Pasal dia. So, jom pasang balik. Ramai tak percaya lah kata mamu pakai skid plate original plastik Honda ni. Semua dia ingat mamu dah tukar, dah tukar. Mana ada. Okay. Dah masuk, kita kena skru dia lah. Ini tolak sikit. Alright, mana skru dia? Skru nombor 10. Lagi dia masuk bracket dari dulu. Cover bawah ni.
Oh, kita ikat ni. So, nak pasang ha ni pula. Okey. Yang ni yang paling senang lah. Okay. Kata kata senang, kita tak nampak pula. Sebab nak bagi kamera nampak. Okey. Dah masuk. Ini abang masuk skru je lah. Masuk skru 4. Masuk skru. Cut balik macam biasa. Kemudian saya memang bumbunya. Okey. Saya memang sambung balik. Okey, mamu dah buka lubang untuk isi minyak hitam. Sebabkan mamu tukar oil filter baru. Kalau ikut buku dia kena ber 1.5. Let's say kita tak tukar oil filter, dia ber 1.4 je. Walaupun okey, ni mamu pakai minyak ni. Dia daripada ID Maxu, okey. Kalau tengok, ke mana pun dia daripada ID Maxu. Cuma mamu tak faham kalau ID Maxu original ataupun BSH Honda ataupun Yamaha Leo, okey, dia tak ada dasuk, dia tak ada MA tu. Kalau yang ni fully synthetic sama 1040 SL dia sama. Cuma dia ni MA tu, dan setakat ni dia ni memang terbaik lah. Okey. Dah banyak kali dah mamu bukan dibayar ke apa, sama saja mamu buat review minyak yang mamu pakai dan mamu jual juga dia ni. Okey, macam mana cara mamu pakai? Walaupun kita tahu yang ni 1 liter, tapi ni tips persendam mamu ah. Mamu pakai benda adalah ni, cup ni. Okey. Yang besar mamu tak ada. So bila isi dia 500 takat ni. Okey. 500. So mamu kena isi 3 kali untuk tepat. Kadang-kadang yang ni dia 980 ke 950 ataupun 1000 lebih, tak orang alam kita tak tahu angka yang tepat. So yang paling tepat macam ni lah. Kita bubur dia sampai 500. Dia kerja lebih sikit apa. Janji setiap kali mamu tukar, memang dia cun. Beza dia bila mileage lebih lebih daripada mileage daripada 2000 ke 5000, dia tetap terasa best. Tu tip dia. Bubuh cun-cun. Kalau nak lebih juga 1.530 macam tu je. Okay. Okay, sukatan 500 yang kedua. Tadi dah masuk 500. Sorry lah, mamu tak boleh nak tunjuk sebab sponsor kan, tak ada tempat nak ubah. Nanti siap tripod ke boleh lah. So ni dah 500. Dalam ni ada lagi sedikit. Mamu rasa dalam 50 ml kot. Okay, ada lagi ya. Tu mamu kata ada beza. Okay. So ni lebihan tadi. Okey, selepas kita dah bus 1 liter, mamu agak yang ni lebih kurang dalam 10 ke 15 ml eh. Okey tu. Tu mamu kata dia 1 liter, dia bukan 1 liter betul. Jadi kita kena pastikan betul. So yang ni yang ketiga. So mamu nak ubah dalam 500, bagi jadi dalam 520 atau 530 lah. Sebab minyak so far Honda Rally dia tak makan pun eh minyak ni. Elok walaupun dah 5,000 mileage. Kalau exactly 4,957 km orang pakai. Tutup video lah. So dah siap servis. Kita on. Nak ikut dia suruh start 3 minit. Okay, tu mileage terkini. Start 3 minit baru kita check oil level dia. Nanti mamu tak tunjuklah oil level dia sebabnya motor nak kena duduk straight. Okey, dalam ni nanti kita tutup enjin, minyak kena ada dekat di antara 2 paras minimum dan maksimum. The best ada dekat maksimum lah, bedok jangan tutup semua takat tu lah. Okey, bye bye.